Kelas 11, kurikulum Merdeka, halaman 24. Nah, bagian D sekarang, grammar fokus. Fokus kepada grammar kita lagi sekarang ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang action verb. Kata kerja yang melakukan tindakan dan past tense. Nah, kita lihat di sini. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang satu fitur bahasa dalam sebuah legenda. Baca ulang cerita lengkap dari legenda ular Ndaung dan garis bawahi kata-kata kerja yang dipergunakan dalam cerita. Buatlah daftarnya, daftar kata kerja itu yang telah kamu temukan di sana. Nah, di sini kita lihat, kita bahas, ini dia. Kita cari kata kerjanya. Yang pertama itu ada kata-kata lift ya, lift. Nah, satu. Kemudian kata-kata melakukan tindakan, ya. Nah, kemudian tidak ada got-nya, got satu. Kemudian call, nah ini call. Ini tindakan itu ada bukan di dalam kalimat ya, tetapi dalam tindakan-tindakan seperti ini, said, ya, said ini. Kemudian kita lihat, sabar ya. Kemudian warn, ah ini dia, warn, ya. Kemudian dare. Kemudian set udah ya, ini set udah. Utter ya. Nah, ini. Kemudian set udah. When. Nah, ini dia, when ya. Kemudian reach ya, ini kata kerja ini, mencapai. Kemudian grab ya, ini dia grab. She heard, nah ini dia heard, mendengarkan. Scared, scared tidak ya. Hissed ya. Kata kerja itu. And kemudian I'm here, you're fell ini ya. Fell. Jatuh. Started ya. Ini dia, started. Kemudian tidak ada, ini tidak. Said udah ya, said udah. Nod ya. Ya. When ya, when udah. When udah ya kalau enggak salah. Ya udah nih when udah. Magic pot when back udah when udah. Did not really. Kemudian return. Did not meet ini ya, meet. Tetapi ini sudah bentuk past tense ini ya, karena ada did notnya di sini. Course ya. Betul, said udah. Heard, nah ini deh, heard ya.
Her, sudah. Sudah ini dia her. Ya, sudah. Wanted. Nah, ini wanted sudah apa belum nih? Kita tulis saja dulu ya, kalau enggak salah belum nih. Warn when wanted belum. Ask ya. Ask. Industry co-pilot supplies tidak. Tidak ada lagi belum. Talk, nah ini dia. Talk. Took, nah ini took. Ya, kata dasarnya take, ya. Burn, ya, burn, membakar. Kemudian thanks, ya, thanks. Course was gone forever. Gone tidak. Merit bukan ya. Lift ya, lift ini dia. Nah, itu dia seluruhnya kata kerja. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi di komentar. Dan kalau ada tambahan begitu juga karena tidak ada yang lengkap ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.